Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Diva Nada. Kali ini saya punya bibit parfum Statement atau Aigner Statement. Ini barangnya baru saja datang. Ini saya dapat yang kemasan 250 ml, jadi atau ukuran 1/4 ya, 250 ml. Kemarin saya pesannya yang setengah liter, cuman dapatnya cuman segini karena barangnya emang susah didapat. Sekarang mari kita bahas tentang parfum Statement ini. Aigner Statement. Dan ini bibitnya ya. Nanti saya tuang ke sini. Ini saya beli yang ukuran 250 ml. Ini kemasannya seperti ini, karena kemasan yang orinya itu seperti ini hanya ada ukuran 500 ml, jadi saya ini beli 250 ml. Ini barangnya barusan datang, ini Aigner Statement ini. Sekarang saya buka botolnya, segel seperti ini, mesti segelan. Lihat warnanya seperti apa ya Statement ini. Warnanya seperti ini ya, jadi agak kuning. Saya minta lihat di botol warnanya ini seperti apa ya. Jadi ini warnanya, jadi agak kuning ya. Dan dia tidak kental, jadi agak encer ini seperti ini. Yang coba oles ke tangan. Di kulit terasa adem, jadi tidak panas ya jika dioleskan ke kulit. Aromanya pertama itu enak banget ini. Aromanya tidak terlalu menyengat ya, jadi citrusnya itu sedang di Aigner ini. Aroma pertamanya itu tercium aroma buah. Ada sedikit wangi citrus. Ada juga geranium, lemon, dan aroma bunga lavender. Yang kita tunggu sebentar, beberapa saat. Selanjutnya tercium aroma rempah. Ada aroma rempah, aroma pala, dan aroma ketumbar. Untuk Anda yang ingin memakainya tanpa campuran atau bibit murni, itu bisa menggunakan botol seperti ini. Botol oles atau botol roll-on ya. Seperti ini. Jadi ini langsung dioles ke baju atau dioles ke tangan. Sekarang kita coba untuk di botol spray ya, aromanya seperti apa. Ini saya punya botol isinya 30 ml, ini yang 30 ml. Untuk 30 ml ini perbandingannya bisa dipakai 1:1, itu sudah kuat aromanya, jadi dia tidak kalah sama alkohol. 1:1, kalau untuk di pakaian itu sekitar 1 hari buat kita coba ya. Jadi ini isinya 30 ml, nanti saya isi bibitnya 15 ml. Ini saya pakai perbandingannya 1:1. Ini ya 15 ml, jadi separuh botol. Selanjutnya kita tambahkan ini ya, alkohol, atau bisa juga menggunakan absolut
namun jangan gunakan metanol. Ini biasanya statement ini perbandingannya bagusnya 1 banding 1 atau 2 banding 1. Bahkan jika diisi bibitnya 10 mili, alkoholnya 20 mili, itu aromanya juga masih kuat, daya tahannya masih kuat. Kan kita coba ya. Aromanya segar, tidak terlalu menyengat. Aromanya sedikit kalem ini ya. Ini untuk pertama kali disemprotkan ini tercium aroma geranium, lemon dan lavender. Dan untuk beberapa saat itu tercium aroma rempah seperti aroma pala, ada aroma ketumbar. Dan setelah keringnya ini ada aroma amber, aroma cedar dan aroma emas dan sedikit aroma kulit. Ini parfum ini aromanya sangat enak, mewah dan elegan. Jika Anda orangnya yang mudah bergaul atau memiliki pekerjaan yang sering berinteraksi dengan orang lain, parfum ini sangat cocok Anda gunakan. Aromanya yang segar akan memancarkan aura semangat dan energik dari dalam diri Anda. Parfum ini cocok digunakan saat beraktivitas ya, beraktivitas sehari-hari seperti bekerja, atau saat lagi santai-santai bersama rekan-rekan Anda di kafe favorit Anda. Nah, untuk daya tahan sendiri kalau 1 banding 1 ini, itu kalau di pakaian masih bertahan 1 hari. 1 hari full masih bertahan. Dan kalau untuk perbandingan 2 banding 1, itu aromanya itu bisa bertahan hingga 2 hari. Jadi kalau bajunya itu belum dicuci, itu aromanya masih nempel di pakaian. Ini aromanya sangat awet, statement ini. Untuk harga jualnya biasa ini dijual per melinya 3.000, ada juga yang menjualnya 4.000. Kalau saya jualnya 3.000. Jadi kalau sebotol ini perbandingan 1 banding 1 itu harganya 45.000. Jadi kalau perbandingan 2 banding 1 itu harganya 60.000. Itu sudah termasuk botolnya. Parfum ini cocok untuk di luar ataupun di dalam ruangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya buat yang lagi nyari parfum dengan aroma yang mewah dan elegan. Ini sangat cocok banget buat Anda. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.